Salam lalu lintas, aman, selamat, tertib dan lancar. Kita ada di sekitar exit tol Salatiga. Kita sudah melihat situasi dan kondisi yang lalu lintas yang ada di jalur-jalur arteri, jalur-jalur luar. Hampir semuanya mereka mulai ada pergerakan. Mereka tetap ada sesuatu yang harus dipenuhi dan kalau boleh kita katakan secara umum cukup baik. Mereka mematuhi protokol kesehatan. Mereka juga sadar menggunakan masker, di mana-mana ada disinfektan, dan juga mereka menyadari bahwa anjuran pemerintah untuk tetap ditaati. Dan kalau kita melihat di jalan-jalan besar, jalan-jalan raya, ini boleh dikatakan kendaraan pribadi sangat minim. Apalagi di jalan tol, kita juga melihat ini untuk yang lintasan lokal saja yang ada. Maka kalau kita boleh mengatakan bahwa proses pengamanan, implementasi PSBB, ataupun untuk kita melihat kesadaran warga masyarakat, kita bisa melihat sendiri ada suatu kemauan, ada kepatuhan, bangun solidaritas sosial. Stop untuk saling menyalahkan atau mencari kesalahan, dan kita harus semangat untuk bisa mampu mengatasi masalah. Jangan balik dulu. Artinya kita sama-sama menjaga. Kita ini rentan tertular, rentan juga untuk menularkan. Atasi segala sesuatu ini dengan baik, penuh kesadaran, tanggung jawab. Dan ketika berlalu lintas, tetap patuhi aturan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.